Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tenny Bagindo, di channel Apa Itu. Nah, terakhir kita bahas bagaimana smartphone Android bisa kita jadiin server ya. Kita install userland, terus kita jalankan Ubuntu Linux. Nah, kita udah bisa juga untuk streaming video dari public URL ke Motion AI yang kita install di Android, di Ubuntu Linux. Nah, kali ini kita ngelakuin apa? Kita akan rapi-rapiin script-scriptnya sehingga userland-nya apa namanya? Kayak ngRock, terus Motion, terus Blink bisa otomatis start kalau kita nyalain userland-nya. Terus misalkan kita perlu matiin gimana caranya karena dia jalannya semua di background kan. Jadi kita akan bikin script, startup script sama stop script, terus gimana kita taruh dia agar dia bisa otomatis start saat kita nyalain userland-nya. Sebenarnya nggak nyalain, kita harus buka session-nya dulu. Oke, kita ke ini aja, ke Android-nya aja. Nah, ini catatan kita kemarin buat nginstall apa nih? Buat nginstall Motion ya, udah selesai. Oke, mungkin pakai yang lebih gede. Oke, kita buka aja. Ini mana nih coret-coretannya? Ini catatannya. Sama ini saya taruh di foreground aja biar gampang. Oke. Kalau kita login atau bukan login sih, misalnya kita nyalain si userland ini, dia otomatis ke screen ini. Usernya userland, terus localhost, dan kita selalu pakai root. Jadi kita SU. Terus, jadi kita jalanin kemarin-kemarin itu semuanya sebagai user rootnya. Kali ini bisa nggak kita jalanin nggak sebagai user root biar agak aman dikit. Kita coba cek. Sesinya jalan nggak, ngRock nggak jalan, segala macam nggak jalan. Mungkin kita pindahin aja script-script ini ke userland. Kita exit dulu. Mungkin kita copy aja, copy apa yang mau kita copy. Atau kita copy-nya sebagai root aja biar gampang. Ntar baru kita ganti ownership-nya. ls minus la. Agak lupa dikit karena udah lama nggak pakai Linux. Kita mesti ke root dulu. Terus kita cd ls. Nah, yang kita copy adalah Java-nya kita copy. Coba cp apa yang kita copy ya, semua SH kita copy, semua SH bintang titik SH ke home userland tab. Terus config filenya ngRock juga cp. Mungkin kita bikin usernya ngRock dulu apa. Bukan itu maksudnya. Kita ke C, konfigurasinya ngRock itu defaultnya ada di sini. Di ngRock tuh. Yes. Berarti kita mkdir. Tapi ini sebagai root nih. Kita exit dulu deh. Mkdir. CD. Mkdir. Minus p ini persisten. Apa yang mau kita bikin? Home userland, terus config, habis itu ngRock. Nah, baru kita pindahin cp root policy kita kan 7755, jadi si ngRock masih bisa baca tuh file-filenya sih.
titik config. Alah, kok gitu. Root slash config ng-log. Ng-log XML filenya kita copy ke sini, ke userland home userland titik config slash ng-log titik. Nah ini kita pindahin, terus kita pindahin apa lagi, kita pindahin semua file yang ada extension sh nya root bintang titik sh ke sini. Unable to access jar file. Ini apa sih? Gak apa-apa, coba pwd. ls-la motion, oh udah semua tinggal, oh servernya belum. CP bintang root apa namanya server ya, server dash ke sini ls, baru kita coba jalanin. Kita edit dulu si yang pertama kita jalanin ng-log kali. Kita edit dulu nano ng-log start sh. ini masih usernya apa ya? Kita bisa edit nggak ya? Kalau usernya bukan root, kita nggak bisa edit. Apa-apa. Ini opt dev null. Nah ini sama. Jadi nggak perlu diedit. Control X kita keluar. No, nggak rubah. Ls minus la. Nah ini kita harus cek dulu. Oh ini usernya apa? Ownernya udah userland semua karena tadi kita yang copy, bukan root yang copy. Kalau root yang copy ini ownernya, kita lihat di sebelah kiri ini. Ini karena username-nya panjang, userland jadi kayak agak bertumpuk-tumpuk gini. Kan paling kiri itu access policy-nya. Habis itu kedua, setelah angka ini ada userland, terus userland. Yang ini owner-nya atau user-nya, habis itu userland kedua ini grupnya, nama grupnya userland, baru sisanya nama file segala macam. Kapan dibikin, jamnya segala macam. Nah ini usernya udah X semua kan. Oke, berarti kita udah bisa execute. Coba kita execute ng-log. Ng-log start ps. Nah coba kita lihat, ng-lognya udah jalan. Nah sekarang blink. Kalau kita nggak copy data-data yang ada di directory blink, maka kita harus bikin baru. Kita copy aja kali ya. Bisa nggak kita copy? CP minus R. R ini rekursif. Root blink ke sini. LS, coba kita lihat ada nggak directory blink. Coba kita lihat blinknya, isinya ada nggak? LS minus LA, ada isinya nggak? Ada semua. Ownership-nya juga udah diambil semua karena kita copy. Oke, berarti blinknya bisa kita eksekusi di sini. Coba kita lihat nano blink start. Data folder, nah ini harus kita edit nih karena tadi dia di root yang awalnya kan. Ini kita ganti ke userland home userland
Kayaknya kita bisa bikin user sendiri sih, nggak harus nama username panjang-panjang. Yes, enter. Coba kita jalanin blinknya. PWD ini di mana sekarang? Blink start. Blink start. PSA. Nah, uaknya tidur kayaknya. Bentar. Ini kayaknya udah jalan. Java, oke, okay, Blink udah jalan. Ngrok, coba kita curl aja. Curl minus S silence localhost. Os 4040 API tunnels. Kita lihat apakah dia sudah jalan. JQ. Nah, kalau keluar JSON file-nya ini, JSON stream-nya, maka dia udah apa namanya? Udah jalan si Ngrok agent-nya. Oke. Okay. Terus kalau kita mau matiin gimana? Motion, oh motion belum ya? Motion coba kita lihat. Nah, no motion. Motion I, local, bla bla bla. Oh ini bisa langsung dieksekusi nih. Karena dia nggak, direktorinya nggak ada hubungannya sama, apa namanya, sama root. Start server. Coba kita eksekusi. Motion. Nah ini udah semua, semuanya udah jalan, cuma ini kan jalannya manual. Kita harus jalanin, misalkan kita tadi mau bikin saat kita buka apa sessionnya ini, kita buka userland, dia otomatis nyala. Harusnya sih ada start script segala macam, cuma saya belum nemu. Tapi kita pakai cara kasar aja, kalau kita login otomatis ada satu file yang selalu dieksekusi, yaitu file profile. Jadi kita pasti ngambil profilnya gitu kan. Nah tiap user pasti ada file profilnya. Nah ini coba kita ls ls minus l aja deh ini, karena username-nya panjangan. Ls ah ls ls minus a, ini gara-gara username yang panjangan jadi nggak tampil semua. Oke, ini ada titik profile tuh. Di bawahnya titik config, titik lokal, ada titik profile. Coba kita buka nano titik profile. Jadi profile ini adalah script sebenarnya saat kita login atau sessionnya dibuat, script ini dieksekusi. Kita taruh aja di bawah. Di bawah kita taruh, kita suruh jalanin apa namanya? Coba kita jalanin ngrok. Gini caranya kali ya. Home userland. Pakai bintang dolar juga bisa sih, kayak gini nih. Bintang home. Slash. Karena home ini udah diambil pas login, diambil username-nya. Terus kita jalanin ngrok. Start nama filenya. Coba mau nggak? Start. Start titik esa, kita jalanin apa lagi, home slash blink start titik esa, habis itu satu lagi apa, motion I titik esa. Harusnya ini kalau kita login, dia otomatis jalan nih. Coba kita bikin stop script dulu kali ya, sebelum kita
demoin dia mau running nggak semuanya di background. Stop script itu caranya adalah tiap proses pasti ada PID-nya. Cara ngecek PID itu pakai PS minus PSA atau minus A, bisa itu bisa PSAUX, ini usernya tampil juga PSX. Perhatiin aja apa bedanya. Nah, kita biar simple aja. Oh, ini kalau X termasuk padnya segala macam informasinya. Nah, kita tahu Blink itu pasti pakai Java, dan kalau kita cuma PSA tampilannya apa? PSA, berarti dia nampilin kolom pertama PID, habis itu ini dijeninya di mana, TT-nya ini, terus statusnya, habis itu waktunya sudah berapa lama dia jalan, terus komennya apa? Kalau PS aja komennya jadi singkat, kalau PSX oh, tambah informasi apa nih? Tambah status. Kalau PSA aja cukup deh. Kita cuma pengen tahu. Kalau Blink pasti dia pakai Java dan jalanin server 0. Kita tangkep aja. Jadi ada perintah yang namanya grep. Jadi kita grep aja. Kita grep. Grep. Apa yang mau kita grep? Dari baris-baris semua informasi yang dikeluarin dari outputnya PS ini, kita grab yang ada tulisannya server kali ya, server minus kosong, enter. Nah, akan ada baris ini nih, ada dua baris, PID 19417. Komennya Java jar bla bla bla. Habis itu ada PID kedua 21075. Perintahnya grep. Ya, ini perintah grep otomatis PID-nya nol juga. Nah, kita yang tertarik, yang menarik adalah yang paling atas. Cuma enggak apa-apa, kita kill dua-duanya juga enggak masalah. Toh yang bawah ini statusnya udah mati nih. Kita kill aja. Untuk melakukan proses apa kill atau end task, kita perlu PID-nya. Jadi perintahnya kill minus 9, PID-nya kill minus 9. Kita ketik nih PID-nya nih, 19417. Kalau kita enter, otomatis si Blink-nya mati nih. Coba PS, Blink-nya udah nggak ada, itu Java. Kita jalanin lagi misalkan, atau kita biarin dulu. Coba motion yang kita kill. Motion sekarang dia, waduh, motion ini banyak. Motion kayaknya nggak bisa pakai kill. Kenapa? Dia jalaninnya nggak cuma motion doang, ada Python dan segala macam nih. Gimana caranya ya? Atau kita pakai perintahnya motion. Motion ada scriptnya tadi kayak. Coba kita lihat more motion cell. Nih, pakai user local bin. Coba dia pakai my motion HTTL help. Kita bisa lihat nih, ini dia perintahnya apa aja sih. Start server, stop server. Oh, ini ada stop server. Kita stop server aja. HTTL stop server. PSA maksudnya mati gak? Tapi ada Python yang lain. Nah, biarin aja. Mungkin motion kita biarin aja. Kita udah running nggak ada masalah. Yang penting kadang-kadang si apa namanya si ngrok nih, karena kalau dia stall segala macam kita harus restart. Nah, cara tahu ngrok sama tadi, cara ngekillnya 17651 nih PID-nya. Cuma kalau kita harus ketik-ketik 17651, kita PS segala macam ribet. Kita bikin script aja. Tadi kita udah dapat baris yang ada informasi tentang Java-nya tadi buat Blink. Sekarang buat ngrok, coba kita gini lagi, PSA.
kita grab lagi. Grab kali ini kita sikat yang ada tulisan NG Rock Start. Coba kayak gini, NG Rock Start, mau nggak? Tuh keluar NG Rock Start. Nah, kita punya barisnya udah. Kita ambil nih 17651 ini, bisa nggak kita ambil? Bisa. Caranya setelah kita grab, kita sortir pakai AWK. Terus perintahnya tanda kurung print, print apa? Dolar. Dolar, coba dolar 4. Apa yang di print? Tutup petik lagi. Kalau dolar 4 yang di print adalah 0.21, berarti time. Berarti dia PID ini 1, TT ini 2, start ini 3, time 4. Komen 5. Coba benar enggak? Komen kita mau 5 yang tampil komennya. Nah, yang mau kita ambil adalah yang pertama PID-nya. Berarti kita ubah ini jadi 1. Tes. Oke, kalau kayak gini berarti kita bisa kill yang kita jadiin perintah aja nih semua nih. Ini semuanya kita masukin dalam kurung. Kita ke depan semua sampai PS segala macam ini. Tet, kalau kita jadiin kayak gini otomatis ini jadi perintah yang panjang. Kalau kita pengen tahu, kita bisa bikin begini. Misalkan kita masukin variabel deh, PS, PS pit, pit ngrok sama dengan lupa, dia nggak bisa kayak gitu. Pakai begini kali ya. Kita nggak eksekusi, kita jadiin aja satu. Terus komen advan. Oh, ini komen. Sorry. Bukan gitu caranya. Semuanya kita jalanin aja. Kita jalanin aja yang panjang ini. Kita jalanin. Outputnya kita masukin ke misalnya PS PID. NGROC. PID NGROC. Terus kita echo PID. Ada nggak? NG. Oh, pakai dolar, sorry. PID NGROC. Itu keluar ada 2. 17651 dan 22765. 17621 yang tadi, yang apa namanya, yang benarnya si NGROC. Yang kedua itu PID-nya grab. Kita kill dua-duanya nggak apa-apa. Nah, kita bisa bikin jadi satu script. Kita bikin, nggak usah kita masukin variabel, tapi langsung kita sambung dengan perintah kill minus 9. Kill minus 9. Enter. Yang di atas pasti di kill, cuma yang kedua nih pasti dia bilang nih kill 22996 no such apa namanya, no such proses. Ya emang nggak ada kan, udah apa namanya, udah dimatiin kan grabnya, otomatis mati tuh, udah nggak ada motionnya segala macam. Nah, kita jadiin aja script, kita kasih nama. Wah, ini error reload kamera port 8081 nggak ada. Ya nggak ada kan, kita nggak jalan, nggak apa-apa.
coba exit, kita jalanin lagi PSA, terus kita, wah ini si ini apa namanya, ini outputnya apa namanya, outputnya motion nih nyangkut, dia masuk ke ini kita, garbage collection started bla bla bla. Coba kita restart aja dulu biar enggak, saya lupa tadi kita buang ke dev null enggak. Coba ini kita stop session, kita jalanin session otomatis, harusnya semuanya jalan lagi tuh. Tuh jalan tuh, motion jalan, clean bla bla bla, mouse call segala macam, file user bin python tornado bla bla bla. Ini error kenapa? Karena apa namanya, si motionnya kan kita jalanin tapi kita nggak ituin apa namanya, nggak ada kameranya segala macam. Jadi mendingan motionnya nggak usah kita jalanin di sini kali ya, kita belakangan aja motion. Coba kita edit lagi nano titik profile, yang motion kita skip, motion kita skip skip, jadi yang motion ini nggak diikutin, kita fokus yang dua di atas dulu. Coba PSA, motion semua jalan, coba kota nggak usah, kita exit lagi, sessionnya kita stop, kita jalanin sessionnya, masih ada nggak? Yang ada ngrok sama blink, motionnya nggak. Jadi kalau kita exit dia mati tuh, kita masuk lagi dia jalan lagi. Bukan exit ya, sessionnya kita matiin otomatis kayak di restart gitu, gitu. Nah kita mau bikin stop script. Tadi kita udah jelasin, berarti sekarang kita bikin stop script buat blink. Nah no blink, blink stop titik sh. Oke, ini buka sama pakai pagar, terus tanda seru slash environment-nya bin slash bash, terus kill, atau biar bertahap biar kelihatan prosesnya, kita masukin aja satu-satu ps ngrok sama ng ps ngrok sama dengan dolar. Jadi PSA, terus kita outputnya kita pipe buat perintah berikutnya, grab ngrok pakai ini aja, ngrok start. Sebenarnya kita bisa kasih perintah ngrok stop kali ya, nggak apa-apa, ini buat main kotor aja. Terus outputnya tentu dapat PID, list PID kita ambil pakai AWK yang keberapa, yang pertama, print dolar satu. Terus kasih petik lagi, tutup. Oke, ini otomatis masuk ke PS ngrok. Coba kita echo biar kita tahu. PS ngrok. Di tab mau nggak sih? Oh nggak mau. Ini nano ngrok. Oke, kita kill.
minus 9 solar PS ngrok. Nah, kalau kita eksekusi script ini, maka ntar ngrok-nya di shutdown. Wah, kita salah nih. Namanya blink stop tapi dalamnya ngrok. Coba kita ganti deh. JP blink stop. Blink stop. Jadi ngrok stop. Nanti isinya kita ganti. PSA LS minus L. Nah, si, aduh ini gara-gara username-nya panjangan jadi tutupan tuh. Ngrok yang baris berapa nih, yang ada 56-nya tuh. Ngrok start, di bawahnya ngrok stop, warnanya masih gini deh. LS. Tuh, ngrok stop warnanya masih apa namanya? Masih putih, belum orange. Sementara script-script yang executable tuh warnanya orange. Nah, kita harus ganti dulu access policy-nya. Kita harus bikin ngrok stop ini executable. Berarti ngrok stop kita mode-nya harus kita ganti CH mod. Bisa U plus X, user kita kasih flag executable-nya kita aktifin, nama filenya ngrok, ngrok stop. Bisa kita pakai chmod, langsung aja angkanya 755. 7 ini kan itu kan 3 digit ya, apa namanya, RWX. Kalau dia 1 1 1, kalau kita konversi ke biner, 1 1 1 itu 1 1 1-nya biner itu sama dengan angka 7. Kalau 8 itu 1 0 0 4 digit. Kalau 3 digit 1 1 1 itu 7. Nah, 5 gitu juga. Berarti kalau 5 itu 1 0 0, berarti yang punya apa namanya hak read cuma si itu aja. Kita kasih coba filenya apa, 5 itu 1 1 0, sorry, blink stop stop SH. Coba kita lihat lagi PS A. Ngrok-nya masih ada. Kalau kita eksekusi ngrok stop, kita PS lagi. Tuh, kill. Ini selalu ada error line 6. Kenapa? Si grab-nya kan juga ikut tampil. Ini bisa diakalin sih sebenarnya. Kita rubah lagi. Kita AWK apa, kita grab sekali lagi cuma pakai yang lain, misalkan PSA, coba sorry PSA terus grab apa nih, misalnya grab Java. Dapat 2 baris. Coba kita grab lagi. Grab apa ya? Coba grab blink. Tapi harusnya tampil lagi nih. Lupa saya. Bisa diakalin. Tuh. Dia cuma satu kan? Jadi kalau kita tambahin gini, terus kita semuanya, jadi grabnya 2 kali pakai AWK, terus kita print $1.
otomatis cuma satu aja kan. Nah ini kalau kita eksekusi begitu, kill minus 9, apa yang mau kita kill, perintah di belakang ini tes, tuh nggak ada errornya, tadi kan ada error. Jadi kita grab dua kali, yang sekali lagi kita grab informasi yang lain lagi, ntar dia otomatis cuma satu aja yang tampil. Karena yang pertama kan dia cek semua yang ada Javanya, yang kedua disisir lagi. Jadi caranya gitu. Oke, nah, ada yang nanya? Kalau ada yang nanya silakan. Kita lanjut lagi. Berarti yang apa tadi yang belum? Oh, Blink. Blink tadi, atau kita kasih update aja lagi nano Angelox. Jelok stop. Kurang kah? Sebenarnya saya lagi bikin satu script yang belum tuntas ya. Buat ngeksekusi apa namanya? Buat eksekusi, buat dapetin public URL ya ngrok, dari ngrok API, bukan agent API tapi dari servernya ngrok. Kita grab itunya, kita ambil tunnel informationnya ya, dia pakai itu sih, pakai apa namanya HTTPS, keluarnya juga JSON. Cuma yang jadi masalah, saya masih belum ketemu caranya buat narik pakai SP32 terus HTTP client, cuma aksesnya ke HTTPS. Kalau dia URL-nya apa servernya HTTP agak mudah, cuma kalau HTTPS kayaknya perlu root certificate segala macam, masih belum nemu. Nah, tujuannya adalah seperti saya bilang, saat kita punya device yang ada di luar jaringan di public internet, kita bisa dapetin, misalnya kita punya Blink local server nih, kita bikin tunneling pakai ngrok. Nah, terus kita punya satu SP yang di tempat lain gitu kan, di jaringan berbeda. Nah, SP ini mau kita masukin juga ke Blink local server yang lokasinya berbeda. Otomatis dia bisa sebenarnya seperti kemarin kita contohin. Kita bikin dia connect ke public public domainnya si ngrok pakai protokol DHCP, ntar di tunneling ke Blink local server. Cuma yang jadi masalah adalah kita ngobrol-ngobrol dikit ya sebelum kita lanjutin. Cuma yang jadi masalah adalah saat agentnya restart, atau misalkan di handphone deh, handphonenya kita restart, otomatis dia berubah public domainnya. Sebenarnya yang berubah kalau TCP cuma portnya aja, portnya berubah. Nah, caranya gimana agar kita masih bisa dapat itu gitu? Nah, sebenarnya prinsipnya simple gitu. Sebelum dia bikin Blink connection, Blink begin, dia dapetin dulu public URL-nya atau public port-nya si ngrok tunneling. Ya bisa pakai API gitu kan. Setelah kita dapat port-nya, apa informasinya, ntar kita pakai JSON, Arduino JSON, kita serialisasi apa deserialisasi namanya, ntar kita grab IP-nya. Baru setelah itu, informasi itu, port number-nya itu kita masukin di sebagai parameter Blink begin, terus token-nya, habis itu biasanya token, SSID, password, domain, terakhir port. Nah, port ini yang krusial. Nah, jadi caranya gitu. Jadi di void start, kita di void setup, kita ambil dulu port information-nya dari ngrok API, baru kita masukin ke situ. Nah, dengan demikian
nggak ada masalah kita mau deploy barang dimanapun selagi dia ada internet, dia bisa masuk ke lokal server kita. Jadi nggak perlu server di public juga kalau gitu ceritanya. Oke, nah sebenarnya kalau nggak mau ribet sih ya bayar aja si ng-rock, toh dia kalau sifatnya komersil ya, kita taruh server lokal ya, bikin gitu aja lebih lebih simple. Atau beli lokal servernya taruh di cloud. Tapi ini buat buat pemahaman bagaimana caranya apa namanya tunneling segala macam itu berlaku gitu. Oke, ini kita update aja biar tadi nggak tampilnya dua kali. Berarti di sini kita grab lagi, grab kita grab aja lagi yang ada komennya apa, ngrok ya, ngrok. Dengan demikian cuma satu nih, nggak dua kali. Control X, yes. Blink belum, nano. Coba PSA, blink itu apa ininya? Oh, blinknya mati ya. Oke, kita jalanin blink start dulu. Blink start. SH. PSA. Yang kecil saya gedein. PSA, nah ini blink pakai Java. Java, tadi kita ambil server, sekarang kita ambil Java aja. Berarti kita ke nano. Blink. Blink, stop. SH. Ini namanya ganti dong, bukan PSN juga, PS Blink. PSID atau jangan PSD, PID Blink. PS sama dengan udah kan, sama dengan, berarti bukan ngrok, kita kasih server. Di komennya kan ada pas itu server minus, server minus kan kayak gitu tuh. Kalau dia nggak apa namanya nggak dua baris, nggak ada spasi, nggak perlu kita pakai pakai petik ini. Nah kalau pakai dia ada spasinya, kita kasih petik. Ini baru kita grab lagi. Kita grab apa sekarang? Kita grab minus jar ya. Minus jar. Kalau kayak gini dia otomatis cuma sekali nih. Terus ini kita ganti echo PID blink. Berarti yang kita kill adalah PID blink. PID blink. Oh, udah kayak gini. Control X. Yes. PSA, blinknya ada, tinggal kita kill, blink, stop, PSA. Oh udah tuh, kill, ada yang salah nih, grab write error, broken pipe. Coba kita lihat, coba echo, blink, jadi blink. Nggak mau kayaknya, soalnya ini kan di script tadi. Coba kayaknya tadi ada broken pipe, ada kesalahan. PSA Java jar server minus. Coba kita kasih itu deh. Kita perhatiin salah kita di mana. PID blink sama dengan bintang dolar PS bla bla bla, kita grab server, kita grab jar, baru saya curiga ini minus minus ini bikin grab minus jar mabok dia, atau nggak usah minus deh, soalnya dianggap ini optionnya si jar, optionnya si grab.
Kalau kita pakai ini mau nggak? Kita kasih dalam tanda petik masih error nggak? Kalau nggak berarti kita ganti yang lain. Control X. Jadi perintah-perintah di command line itu selalu ada optionnya. Optionnya apa? Coba kita jalanin lagi. Masih error. Oh, masih error. Berarti nggak boleh. Berarti kita cari yang lain yang nggak pakai Java aja kali ya, Java nggak ada masalah, nggak usah itu, atau jar aja juga nggak masalah, nggak usah pakai minus, ini cari penyakit. Sengaja saya bikin biar kita tahu kita nggak grab itu harus sesuatu yang nggak mempengaruhi proses atau di perintah-perintah di command line-nya. Coba kita jalanin lagi. Mau nggak sekarang? Tuh mau. PID-nya 25034. Mungkin biar lebih rame, kita edit nano. Kita jalanin PS dulu, biar rame. PS A. Control X. Control X, yes, enter. Kita jalanin dulu blinknya, blink start, titik ESA. Sekarang baru kita stop biar rame. Tuh, tuh dia tampilin dulu PID-nya blink sekian, baru dia stop nih. Harusnya kita kasih sekali lagi tampilin bahwa si blinknya udah mati kali. Kita tampilin lagi sekali lagi. Ini buat pembelajaran aja, kalau deployment sih nggak perlu. PS lagi. PSA. Dengan demikian kita tahu, oh blinknya udah mati. Padahal di atas sudah ditampilin sih. Coba kita start dulu blinknya, karena pasti blinknya nggak ada nih, kan kita udah kill. Blink start. Sekarang blink stop. Nah, tuh perintah pertama nampilin PS ada blinknya itu Java 25745. Habis itu ditampilin PID-nya blink, habis itu di kill, terakhir baru ditampilin di mana blinknya udah nggak ada. Kalau kita PS lagi itu udah nggak ada blinknya. Oke, berarti caranya gitu sih ya. Misalkan ngrok-nya kita mau rubah tuh, ah udah pakai ngrok stop. Oh, blinknya kita melakukan perubahan di stop dulu ntar di run. Sebenarnya kalau kita bisa install di service paling gampang, pakai tinggal di service, nama servicenya restart. Cuma somehow nggak berfungsi atau kita mesti rubah-rubah itu scriptnya. Motion, motion, motion. Nah, dengan demikian kita bisa otomatis nih exit. Motion-nya kita aktifin lagi yang di profile. Nah, no profile. Motion. Ini kan tadi kita matiin. Ini kita aktifin lagi, jadi motion-nya jalan. Control yes. Oke, exit. Jadi nggak harus pakai user root. Ini kita stop. Misalkan kita tampilin blink, mana blinknya, blink login ke localhost aja yang gampang. Kalau mau public IP-nya bisa, tapi kita harus dapetin dulu public IP-nya. Jadi blinknya juga dari internet, seolah-olah dari device lain. Apa itu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Pasti enggak. Sorry, sorry.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita login nggak akan mau, kenapa servernya belum dijalanin. Nah, ini kita tinggal di sini, klik, dia otomatis start. Kita nggak usah peduli. Nah, ini informasinya dia otomatis start, bla bla bla. Dia jalan otomatis. Jadi udah userland kita nyalain, start session yang tadi, klik session namanya, nama aplikasinya apa, Ubuntu, udah biarin aja dia jalan. Nah, ini kita login. Tuh, langsung dapat. Nah, kameranya nggak ada, kenapa? Kita aktifin dulu si ini. Apa namanya? Kameranya mana kamera? Kamera. Nih. Kita jalanin IP broadcast. Start broadcast. Oke, 254. Tuh, coba kita ke sini. Kenapa? Ini belum update. Di mana dia belum update-nya? Ini kita tambahin script aja lagi sini, ls minus la. Ini kan kalau si ngrok-nya jalan, kita bisa lihat kemarin apa namanya, nggak usah pakai silent, localhost 40 40, terus api tunnels. Biar rapi kita pakai JQ. Kalau enggak pakai JQ hasilnya kayak gini nih. Output dari curl ini command URL hostname-nya ini adalah agent IP-nya ngrok. Jadi misalkan kita nginstall ngrok di Linux, di Windows, dia ada agent-nya. Agent-nya itu yang connect ke server ngrok untuk bikin tunneling segala macam. Nah, agent ini punya API. Kita bisa query informasi dari agent IP-nya yang lokal, bukan yang di cloud-nya, yang bukan di server ngrok-nya, ini yang lokal aja. Nah, kita bisa dapetin informasi tunnels-nya yang aktif segala macam apa aja. Kalau kita ke langsung ke ini URL-nya localhost, ini cuma bisa diakses dari localhost, dari tempat lain IP kita masukin nggak akan mau, dia cuma bisa ini. Kecuali mungkin bisa di setting-setting di konfigurasinya sehingga dia bisa diakses dari tempat lain. Kalau nggak pakai JQ, outputnya kayak gini, capek ngelihatnya. Nah, makanya kita kasih JQ sini. Dengan demikian outputnya rapi. Nah, di Blink Apps kita mau rubah-rubah URL-nya public URL-nya kayak ini kan, buat streaming. Mana streaming kita cari, coba streaming name web streamer, tuh web streamer nih, copy sampai bawah nih. Aduh, ribet. Mendingan saya sorting dulu ya. Dia namanya web streamer ya. Web streamer berarti curl, baru JQ-nya saya kasih option R. Terus namanya apa? Tunnels. Oke, tunnels. Tunnels. Oke, titik kayaknya Jason. Tunnels. Terus saya piping lagi, outputnya berarti kita keluarin ke yang lain untuk proses berikutnya. Kita select apa, namenya apa, web streamer. Berarti baris ini kita ambil, oh ini Pak harus kasih kutip karena dia string, web streamer. Outputnya kita pipe lagi. Nah, ini kan query nih. Kita ambil tunnels. Apa yang kita ambil? Kita select. Ini ada beberapa kan? Ini kan nggak cuma satu nih dari tunnels ini. Anaknya itu
ada yang namanya web streamer, terus yang namanya Blink Apps, terus yang namanya Blink Dev, kalau nggak salah ada satu lagi Blink Dev tuh, ada tiga ini ada tiga indeks nih, 0, 1, 2, 3. Nah, yang mau kita ambil yang mana, yang indeks keberapa nih? Cuma kan kita nggak tahu indeksnya nih. Jadi yang kita indexing dia berdasarkan nama aja. Jadi kita indexing dia berdasarkan nama. Jadi kita select yang namanya web streamer. Kalau kita pilih gini aja, apa yang terjadi? Semuanya keambil nih. Ini yang web streamer lu diambil tuh. Nah, sementara kan kita nggak perlu informasi semuanya. Kita cuma mau ngambil, apa yang mau kita ambil? Kita mau ngambil public URL-nya. Kita bisa indexing dia nggak cuma berdasarkan nama, tapi kita bisa misalkan kita mau indexing dia berdasarkan ini nih, address nih, HTTP localhost 81. Bisa. Coba kita rubah. Tapi dia bukan address, tapi dia di bawahnya config nih. Jadi di nama, ID, URL, public URL, terus ada proto, config. Nah, config punya anak lagi tuh. Kan anaknya address sama inspect. Terus matrix segala macam. Ini protokol namanya. Coba misalkan kita yang kita tahu bukan namanya, tapi kita tahu portnya gitu kan, atau addressnya. Kita ganti aja. Kita ganti berarti bukan nama di sini, tapi kita ganti dengan config. Config punya anak lagi, namanya ADDR. ADDR sama dengan apa? Mungkin istilah saya nggak pas kali, karena saya nggak paham JSON intinya. Yang pakar JSON tolong dikoreksi. Kita tahu port 8081. Sebenarnya programming itu, ya yang penting kita tahu cara kerjanya, istilah-istilah. Saya engineer, saya bukan IT programmer, jadi buat saya yang penting berfungsi aja. Nah, ini kita bisa kayak gitu. Sama, keluarnya itu. Cuma kali ini kita indexingnya berdasarkan address yang ada di bawah config, config titik address. Mau pakai yang lain, silahkan. Mau pakai API Tunnels Web Streamer, kalau kita punya ID-nya atau apa, terserah. Nah, cuma prinsip yang mau kita ambil adalah, nggak semua kan, kita cuma mau ngambil public URL nih. Public URL. Kita pipe lagi, tapi ini belum selesai, kita pipe lagi, yang kita ambil adalah public URL. Kita kasih petik lagi, kita keluar tuh public URL. Nah, biar gak rame-rame, kalau ini bisa kita kasih perintah, kita kasih flag lagi nih, kita kasih option di depannya. Misalnya kita mau output dia ke variable, kasih flag S. S itu silent, outputnya cuma yang benar-benar outputnya, nggak pakai rame-rame itu. Nah, dengan demikian kita punya nih public URL ini. Klik, copy, terus kita rubah sini, ini kita ganti, kita paste, start. Itu jalan. Nah, cuma kan kemarin kita udah demoin, repot dong kalau tiap bentar ganti-ganti kita harus ngelakuin ini. Kita jadiin script lagi. Berarti kita mau masukin dia ke API-nya. Sekarang ini API-nya si Ngrok nih, API-nya Blink. Blink itu punya API. API-nya itu di misalkan curl lagi. Minus H, minus silent lagi. URL-nya berarti apa ya? Localhost lagi. Localhost port-nya 8080. Kayaknya HTTPS deh, saya lupa. HTTPS atau HTTP? 8080. Kita harus kasih tokennya.
kali ini kita harus nyontek di sini. Tokennya kita ambil di sini, token token hardware-nya ya. Nih, SP copy sini token. Ini kita balik, kita jalanin lagi. Ini kayaknya saya pakai yang ini aja, ketik-ketik. Oh, masih ada ketik-ketik. Sorry. Kalau nggak ada ketik-ketik, saya pakai yang lebih kecil aja. Oke. Token. Paste. Baru misalkan value-nya kita mau get atau mau update. Kita update. Apa yang mau kita update? Di sini tadi streamer yang atas itu ada output, outputnya virtual pin 1. Nah, berarti yang kita eksekusi ini, yang kita rubah virtual pin 1, V1. Apa yang mau kita rubah? Kan nggak mungkin value-nya, karena nggak ada value-nya. Itu cuma yang kita rubah adalah propertinya. Propertinya di situ adalah URL. Kalau kita mau, kita balik lagi, nggak apa-apa ya, bolak-balik biar 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 paham. Di sini ada URL address, ini property. Kalau kita coba streamer tuh, nih blank yang bawah ya, kelihatan nggak? Saya mesti rubah nih yang bawah. Yang di bawah itu widgetnya adalah video streamer. Dia punya, kalau kita mau rubah-rubah streamernya, kita harus set properties V1, nama propertiesnya URL, baru URL-nya. Artinya kita bisa rubah juga di situ. Nih, saya nyalain lagi, terus ini kita balik sini biar kelihatan. Kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan, kayaknya kelihatan nih. Atau saya gedein lagi deh, biar gini aja kelihatan. Berarti URL value-nya apa? Value-nya yang panjang tadi. Aduh. Paste. Tuh yang panjang tuh. Value-nya, oh bukan, ini token, sorry sorry sorry. Value-nya, value-nya ini tadi kan. Select 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 select. Nih. Ada. Ribet. Jempol saya gede. Nih. Tuh, kita masukin situ, paste. Enter. Coba lihat. Tuh dia jalan sekarang. Oh, nggak mau. Ini berarti ada kesalahan nih. Output IO app HTTPS. Coba kita lihat. Ada yang salah. Localhost port 8080. Coba. Coba kita masukin ke browser. Ke browser. Mau nggak? Ntar kita bikin script. Scriptnya kita jalanin aja di background berapa detik sekali, otomatis dia ngupdate. Paste. Coba kita jalanin, mau tampil nggak? Tuh, kebuka. Tapi kenapa tadi ini nggak berubah? Pertanyaannya kenapa di blink dia nggak berubah? Oh, berubah delay. Sorry. Kita kecepatan tadi belum belum sempat berubah, kita udah jalanin. Berubah kok. Nah, artinya kita bikin script isinya informasi ini. Ini kita copy aja dulu, kita bikin script, kita kasih nama nano apa ya? Streamer update. Link streamer update aja deh.
titik esa. Streamer update sama pakai kayak tadi lagi. Bin bash. Ini mainan saya zaman dulu nih. Scripting ini nostalgia udah lama. Berarti kita lakukan curl atau bukan curl dulu? Curl dulu. Kita dapetin dulu tadi yang pertama kita mau dapetin ngrok public streamer nih. Localhost 4040 / api / tunnels, terus kita pipe keluarnya ke JQ, kita sortir, kita mau ambil yang apa, tunnels pakai nama aja deh biar nggak panjang, malas ngetik panjang-panjang. Outputnya ke select apa yang kita mau select, name sama dengan tanda petik, web streamer, tanda petik lagi, tutup, di pipe lagi, yang kita pilih adalah public URL underscore URL, kasih petik. Nah, otomatis dia keluarin public URL-nya ngrok. Biar kita bisa lihat step-stepnya, ini kita masukin ke variabel namanya streamerware. Streamer URL sama dengan kita jadiin dia sebagai perintah yang outputnya kita masukin ke variabel web streamer, streamer URL. Tadi saya ada typo, ntar kita rapin. Tadi ada typo kan? Ini streamer, bukan streamer. Streamer. Pakai M. Baru di bawah echo streamer. Oke. Nah, streamer ini ntar kita masukin ke, coba paste. Oh enggak. Ini panjang ya. Sini. Ini kan perintah yang tadi kita copy ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita taruh di sini. Streamer URL. Ini apa depannya? Ini depannya yang tadi. Tuh. Nah, token ini sendiri juga kita bisa jadiin variabel, ntar kita bisa rubah-rubah segala macam. Ini biarin aja kayak gini. Sudah. Coba kita curl, mau nggak deh, iseng. Streamer. Ini orang iseng. Mau nggak? Di atas kita... Udah. Control X, kita eksekusi. Yes. CH mod, nah tadi lagi 755. Oh, apa tadi namanya? Streamer update ya. Udah. Coba ini kita ganti dulu. Kita ganti, kita kosongin, terus kita run. Habis itu biar rapi, ini saya pindahin yang kecil. Habis itu kita tampilin dua-duanya. Ini yang bawah kayaknya nggak perlu nih, yang bawah. Cuma bawah ini saya buat ngecek sih sebenarnya. Buat ngecek apakah
dia jalan atau enggak. Ini kita split bawahnya ini. Gini aja. Nah, ini kan masih belum aktif nih. Kalau kita jalanin eksekusi streamer URL, harusnya yang di atas otomatis nyala tuh. Streamer update. Ini kalau kita enter, yang di atas nih, ini kan masih mati nih. Nggak ada itunya tuh. Nggak ada videonya. Kalau ini kita enter, yang scriptnya kita eksekusi. Oh, cool. Try help. Dia jalan sih, cuma forward information curl-nya tuh berubah, cuma curl-nya ada error-nya nih. Coba kita, oh ini yang bawah tuh, yang bawah, nano streamer update. Tadi yang kita iseng, yang ini apa saja, nggak bisa. Saya pingin nampilin, mau nggak streamer SQL nampilin itu, paling data streamnya aneh-aneh, tapi nggak apa-apa. Berarti udah jalan. Yes. Nah, biar kita nggak capek-capek, nggak ribet-ribet, streamer update ini bisa pakai itu nggak ya? Pakai cron. Coba cron tab. Tab minus A. Cron tab ini scheduler, saya nggak tahu dia punya nggak. Oh, nggak punya. Apt get install cron tab, mau nggak? Reading state information. Coba cron tab minus A, kayaknya nggak ada. Oh, su cron tab apt get install cron tab. Nggak ada, unable to locate package. Sebenarnya kalau ada scheduler cron tab nih enak nih, jadi kita bikin aja dia update otomatis tiap tiap apa namanya. Coba cron. Ini kita cek di internet ada nggak user land. User land. Coba user land cron Ubuntu. Kalau ada seru nih, jadi kita nggak perlu apa namanya user cron jobs. Bukan user land nggak ada cronnya kayaknya. Nggak ada. Kalau bisa di cron enak. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Nggak ada. Nggak apa-apa. Paling nggak ini kita bisa masukin kemana ya? Ke ngrok start, ngrok stop kali. Di ngrok kali ya. Ngrok berarti kita tambahin ls server bla bla bla. Kalau agentnya jalan, kita start, kita otomatis jalanin streamer update SH. Coba oke. Nano ngrok start. Berarti ini kita tambahin aja di bawahnya. Home user land streamer update titik sh. Kalau dia udah update,
otomatis mati kan. Kita output ke dev null aja deh biar nggak rame, atau biarin aja toh perintahnya otomatis berakhir kok. Yes, ini misalkan kita ngrok-nya kita stop, stop harusnya mati itu yang atas tuh. Kalau kita start, mau pakai slash ngrok start, kita fokus yang atas. Ini saya matiin aja kali ini, saya buang yang bawahnya. Ganggu. Kita fokus yang atasnya aja. Ini juga udah nggak perlu. Oke, ini kita naikin. Penting, udah kita jalanin. Kan nggak ada nih, nggak ada slimernya. Kenapa? Engine mati. Kalau engine kita jalanin, kita nyalain, slimernya ikutan nyala nggak? Dia kan otomatis di update tuh. Coba update lagi. Apa jangan-jangan kecepetan? Kasih delay kali ya. Kasih delay. Soalnya kan si itunya belum belum langsung jalan tuh. Si apa namanya? Streamer. Si ngrok-nya nggak langsung nyala. Saat kita nyalain ngrok start, connect segala macam, sementara itu kita kirim dia ke background. Artinya dia langsung jalanin perintahnya streamer update. Streamer update masih belum dapat apa namanya URL baru. Harusnya kita delay dulu sampai kita dapat, kita bikin scriptnya di loop selagi belum ada streamer update. Apa? Streamer URL-nya jangan jalanin streamer update. Nah, itu bisa kayak gitu. Cuma ya itu strategi. Jadi programming itu ya sifatnya strategi ya, gimana kita, cara kita berpikir, cara kita nyusun sesuatu. Kalau zaman dulu yang namanya orang programming dia pakai apa namanya? Sebelum kita kutak-atik macam-macam, kita bikin yang namanya struktogram. Struktogram itu ya, apalagi zaman dulu belum ada object oriented, udah ada sih C++ segala macam. Cuma program itu pasti jalan step by step. Jadi kalau if larinya kemana, kayak semacam flowchart, cuma dalam bentuk baris perintah gitu. Kalau flowchart ini gambar, ini enggak, baris perintah. Baris perintahnya strukturnya seperti apa. Ntar dari sini lari kemana. Zaman dulu mungkin pakai program basic atau apa segala macam. Nah jadi tahu strateginya gimana. Kita misalkan kita mau punya bikin suatu program besar, kita punya gambaran tuh program jalan seperti apa, hubungannya satu sama lain seperti apa. Nah celakanya sekarang udah object oriented, hubungannya waduh sana sini sini sana. Pelajarin hal-hal yang basic itu menarik. Nah kalau saya backgroundnya engineering, jadi buat saya programming ini cuma sekedar tools. Jadi saya fokusnya adalah, misalkan kita bicara Internet of Things, fokus saya, think saya bisa masuk ke internet. Jadi bukan saya sibuk-sibuk dengan programming, ya programming cuma sekedar tools. Yang penting berfungsi, yang penting jalan, yang penting yang smart itu harus kita. Bukan font yang smart, tapi kita yang harus smart. Dengan demikian kita bisa manfaatin semua tools ini. Handphone ini kita jadiin server, kita jalanin Blink sini, kita jalanin itu. Ya kita harus tahu banyak hal, tapi ya kita harus tahu juga bagaimana caranya memanfaatkan hubungan yang satu sama lain. Oke, itu aja. Saya ngoceh-ngoceh, mukanya nggak ada, nggak apa-apa. Itu aja seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong dikoreksi. Jadi kita udah selesai nih, udah 3 session. Pertama kita bahas userland itu apa, kedua kita install Blink,
terus pertama kita install Blink, ya. Kedua kita install Motion Eyes, terus yang terakhir ini kita main-main dengan scripting Base Script, ya. Apa itu profile, terus user access policy dari file apa file directory, terus script, base script, simple-simple bagaimana kita pakai PS, pakai LS, pakai ya komen-komen standar. Terus kita nge-grab AWK kan, terus JQ call, gimana caranya tadi kita ambil-ambil informasi, kita kirim sana sini. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga teman-teman, biar pada bisa manfaatin handphone ini, nggak cuma sekedar buat disimpan di kantong karena dia smart dan kita juga harus smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.